Hei aman-aman Oppo. Rambutnya keren. Billy. Pacar gua. Billy. Mana juga mau nikah sama Billy. Amanda Manopo yang sudah langsung direstui keluarga Billy Saputra, bahkan kakak dari Billy Saputra jalan-jalan bersama Billy Saputra dan Amanda Manopo belanja bersama dan keduanya nampak saling bisa menerima. Kali ini tak hanya direstui keluarga Billy Saputra, nampaknya Amanda Manopo dan Billy Saputra pun direstui. Direstui bapak dari Amanda Manopo sendiri, Amanda Manopo menjelaskan kalau keluarganya memang sudah menerima Billy Saputra dan tahu kalau sang anak sudah pacaran dengan Billy Saputra. Terbukti tidak melarang, keduanya memang sudah direstui dua keluarga, cuma memang Amanda Manopo menjelaskan Billy Saputra belum bertemu keluarganya, tak mau terburu-buru dan tak mau terkesan dipaksakan, ingin menjalani hubungan ini dulu. Hubungan Amanda Manopo dengan Billy Saputra di awal tak dipercayai netizen, bahkan orang terdekat Billy Saputra sendiri Nikita Mirzani menyebutkan kalau ini settingan. Membuktikan kepada semua orang Billy Saputra dan Amanda Manopo yang jelas-jelas tak mau settingan, dirinya memang serius dengan Amanda Manopo. Billy Saputra bahkan mengungkapkan seriusannya dengan makin lengket bersama Amanda Manopo. Bahkan Billy Saputra tak main-main, dirinya memblokirnya Nikita Mirzani. Nikita Mirzani yang belak-belakan menyebutkan Amanda Manopo capek-capekan langsung di sosial media pribadinya membuat Billy Saputra marah hingga Billy Saputra menjauhinya dan memblokir Nikita Mirzani padahal keduanya seperti saudara. Tuh Bang Billy, kurusin dikit dong. Apanya yang dikurusin, kelingkingnya? Hidungnya parah. Barang itu nih kemang kempis, ngomongin kemang kempis barang. Berarti kamu lihat ya, kalau aku udah operasi itu, aku akan bikin aku nggak punya hidung. Ya? Maksudnya hidungnya maco? Enggak ada hidung. Basek, ke Mama Nusida dong. Kamu tuh mirip Mama Nusida tau? Ada perbedaan yang jelas antara Amanda Manopo dengan Billy Saputra, yaitu beda keyakinan. Namun Amanda Manopo menjelaskan kalau dirinya tak percaya kalau berbeda keyakinan bisa menjadi penghalang cintanya dengan seorang Billy Saputra. Dan Amanda Manopo yakin karena akan ada solusi ke depannya. Kini makin lengket, makin membuktikan keseriusan pasca keduanya memang direstui dua keluarga, Billy Saputra yang tak ingin main-main lagi. Sebelum dengan Amanda Manopo, Billy Saputra memang disebutkan dirinya playboy berpacaran dengan beberapa perempuan dan meninggalkannya. Kali ini Billy Saputra nampaknya segera melamar Amanda Manopo. Banyak orang yang menyebutkan kali ini nampaknya Billy Saputra serius dengan Amanda Manopo. Lo ngikutin gue melulu. Orang mau belanja, ngikut belanja. Berkali-kali untuk mengatasi, karena kan yang ditanyain dari masa kecil. Tapi itu bisa hilang sih, Kak. Itu bisa hilang. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.